السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Datuk Nek Ketua, saya mulakan ucapan perbahasan Ummu Mukminin dengan menyebut firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Betul, menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali betul menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Saya akan terima kasih kepada rakan-rakan yang beri peluang kepada saya lebih dahulu untuk menyampaikan ucapan perbahasan. Untuk mencapai bajet yang baik dan berkati, bukan sahaja kita mahu haji yang mabrur kepada jemaah haji, termasuklah bajet juga mabrur, berkewajikan dan baik. Perlu dipertimbang dilakukan perbahasan dengan penuh seksama, kerana segala perancangan yang dilakukan oleh manusia, bukan Tuhan, mesti mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada perkara yang positif dan perkara yang negatif. Kita menyokong, bersetuju dan perkara yang positif untuk meluluskan peruntukan bagi jentera-jentera kerajaan, pegawai kerajaan, keamanan dan keselamatan yang menjalankan tugas untuk kepentingan negara dan semua isi negara ini. Begitu juga untuk kepentingan rakyat umum, bagi perkara-perkara yang asasi dan pokok menyelesaikan masalah mereka. Dalam masa yang sama, kita perlu mengambil kira kelemahan-kelemahan yang berlaku seperti kebocoran, salah laku dan sebagainya, yang perlu diambil tindakan yang sewajarnya supaya rakyat dan negara selamat, bukan saja duitnya selamat. Bagi mencapai tujuan itu, Islam berpandukan Al-Quran, mengemukakan asas yang sangat kukuh. Firman Allah Ta'ala, Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawu zakat wa amru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Suratul Hajj. Para orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di muka bumi, di dalam negeri, mereka hendaklah mendirikan sembahyang, hubungan spiritual, rohani dengan Allah, menunaikan zakat, aspek ekonomi, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, terkandung di dalamnya perlembagaan, undang-undang dan segala pengurusannya, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan, wawasan dunia dan wawasan akhirat. Kita membina negara dalam keadaan masyarakat majmuk berbidang kaum. Tidak menjadi masalah adanya masyarakat majmuk, walaupun diwujudkan oleh penjajah untuk melaga-lagakan kita, tetapi dapat disempurnakan sekiranya kita menerima realiti manusia sejagat adalah hidup bermasyarakat. Maka diletakkan rukun negara yang diterima oleh semua kaum, kepercayaan kepada Tuhan bagi penganut Islam ialah Allah, kesetiaan kepada raja-raja, keluhuran undang, keduluran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dalam aspek yang berkait dengan perlembagaan, kita telah meletakkan satu asas yang kukuh di dalam perlembagaan, perkara 31 Perlembagaan Persekutuan. Islam adalah agama persekutuan.
kebebasan kepada agama lain. Sejarah kemerdekaan dicipta almarhum Profesor Ahmad Ibrahim menyebut dalam bukunya Islam dalam Perlembagaan, menakalkan minit surah Jaya Red, di mana apa yang disebut dalam Perlembagaan ini adalah perbincangan daripada minit surah Jaya Red. Mereka menerima perkara tersebut dengan mengambil kira memorandum yang dikemukakan oleh Parti Perikatan, UMNO, MCA dan MIC di peringkat awal. Selepas ditubuhkan Malaysia, tambah lagi parti-parti Malaysia Timur. Pada masa awal kemerdekaan, pra-kemerdekaan, PAS adalah satunya parti pembangkang, satu kerusi parti pembangkang. Parti-parti lain belum wujud. Islam adalah ajaran yang fleksibel. Al-Quran menerima apa yang ada dalam asas perlembagaan ini. Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain diberi kebebasan. Al-Quran mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Agama adalah kepercayaan hati. Hati tidak boleh dipaksa. Ada pula dari segi perundangan. Al-Quran mengatakan, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika sekiranya orang bukan Islam itu datang, mereka mahu dengan hukuman mereka sendiri, mereka tidak dipaksa. Dalam hal ini, saya merasa duka cita apabila saya mengemukakan usul persendirian 355 timbul desah-desuh dan ucapan-ucapan yang menimbulkan perkara yang sangat negatif. Sepatutnya kita menerima apa yang sudah ada di dalam perlembagaan, termasuk jadual ke-9 di dalam perlembagaan yang berkait dengan negeri, di mana undang-undang Islam, hukum Islam berkait dengan negeri dan berkait dengan orang-orang Islam sahaja. Usul yang saya kemukakan berkait dengan mahkamah syariat. Mahkamah syariat berkait dengan penganut Islam sahaja. Tidak ada kaitan dengan penganut yang bukan Islam. Bahkan 355 ini pernah dibawa dalam tahun 65 dan tahun 66. 65 dibuat pindaan yang masa itu Singapura dalam Malaysia, mendiang di Kuan Yew di dalam parlimen. Tidak ada apa-apa bantahan. Tahun 80-an dibuat pindaan lagi, tidak menimbul apa-apa masalah. Tetapi apabila saya kemukakan di peringkat ini, menimbulkan masalah yang boleh menghasilkan salah faham di antara satu sama lain. Kita mahu supaya perkara yang berkait dengan penganut Islam ini hendaklah diberi kepada orang-orang Islam sahaja, sama ada pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Terpulang bagi mereka. Sepatutnya begitu. Tidak menimbulkan isu-isu yang boleh menimbulkan ketegangan. Dan pihak media juga perlu memainkan peranan yang sehat, yang baik, untuk menghasilkan masyarakat yang majmuk, yang bersatu padu, sebagaimana yang kita mahu. Yang kedua, saya ingin sentuh tentang, ya, sila. Terima kasih yang berhormat Maran kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk mencelah. Dan saya ingin tanya yang berhormat Maran atas usul, hal usul pindaan persendirian ran Undang-Undang Akta 355, iaitu usul hudud. Kenapakah yang berhormat Mara merelakan diri dan parti PAS dipealakan oleh yang berhormat Pekang
Perdana Menteri dalam hal ini, dan adakah Yang Berhormat Maran sedarkan bahawa tindakan Yang Berhormat telah memecahkan perpaduan pembangkang dan juga memusnahkan harapan rakyat yang nak mengelemahkan negara ini daripada kegangan UMNO, dan juga ia telah menggugat asas pembentukan Malaysia yang termaklub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan juga saya ingin tanya Yang Berhormat Maran, adakah Yang Berhormat Maran sedar bahawa walaupun sekarang usul Yang Berhormat telah diturunkan dan walaupun ia telah dapat dinaikkan dalam urusan mesyuarat kita, ahli-ahli parlimen daripada Sarawak dan Sabah tak akan menyokong usul ini kerana ia melanggari semangat dan tema-tema Sabah Sarawak bersetuju untuk membentuk Malaysia. Saya boleh tanya Tuaran, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Selangau, mereka pun tak akan setuju tentang usul Yang Berhormat. Dan boleh kita tahu apakah udang di sebalik batu atau persetujuan sulit di antara Maran dengan Pekang supaya usul ini dapat dinaikkan, mempecah belahkan pembangkang dan supaya UMNO dapat terus mentadbir negara ini? Ya. Yang Mak, belakang. Ya. Minta laluan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Mak Marang kerana memberi peluang kepada saya. Yang Berhormat Marang, saya ingin mendapat beberapa penjelasan mengenai apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat sekejap tadi mengenai cadangan Yang Berhormat membawa usul bagi meminda Akta 355, iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965. Saya ingin mendapat penjelasan adakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya bahawa usul persendirian ataupun private members bill adalah suatu perkara yang dibenarkan di dalam standing order parlimen ataupun di dalam peraturan mesyuarat parlimen ini sendiri yang membolehkan mana-mana ahli parlimen di dalam parlimen ini sama ada daripada backbenchers maupun daripada pembangkang untuk membawa usul seumpama ini. Dan ini adalah satu amalan demokrasi yang perlu dihormati. Persoalan sama ada seseorang ahli parlimen itu mau menyokong ataupun tidak menyokong usul ini satu perkara yang lain. Tapi untuk menyekat seseorang ahli parlimen membawa usul ini bagi saya adalah suatu perkara yang melanggar amalan demokrasi. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih kepada semua dua yang bertanya. Ada 6 perkara soalan yang saya simpulkan. Yang pertama, usul ini berkait dengan hudud. Usul ini tak ada kena-mengena dengan hudud. Perkataan hudud perlu dijelaskan. Hudud dengan makna sempadan, border, borders sempadan. Dia termasuk dalam undang-undang jenayah yang disempadankan di dalam Quran dan hadis yang tidak boleh diisytiharkan ataupun dipindah oleh penganut-penganut Islam. Yang kedua, undang-undang jenayah berkait dengan negeri. Berkait dengan undang-undang negeri. Terpulang pada negeri masing-masing. Negeri masing-masing untuk sama ada mengemukakan undang-undang jenayah Islam. Hudud, qisas, ta'zir. Ada 3 jenis undang-undang jenayah dalam Islam. Terpulang pada Sabah dan Sarawak. Terpulang pada Kelantan. Terpulang kepada Terengganu, terpulang pada Pulau Pinang. Ini undang-undang negeri masing-masing. Usul yang saya baik ini adalah kaitan dengan mahkamah syariah. Macam Ketua Baru sebutkan tadi, mahkamah syariah untuk memperkenalkan bagaimana konsep mahkamah, sistem mahkamah, peraturan mahkamah. Adalah tidak adil sekiranya kita mahu melaksanakan undang-undang Islam tak perlu mahkamah. Itu tak betul. Mesti ada mahkamah. Ini untuk memperkenalkan mahkamah. Mahkamah syariah sudah ada sejak zaman-zaman British
setelah kita merdeka, ada lagi mahkamah syariat. Maka berlakulah dua kali pindaan. Bagaimana nak menaikkan taraf mahkamah syariat. Apa yang berlaku pada hari ini, taraf mahkamah syariat lebih rendah daripada mahkamah majistret. Ini sangat mendukacitakan bagi penganut-penganut Islam. Jawapan yang kedua, oleh kerana undang-undang agama. Saya sebutkan tadi, Quran mengatakan pilihan kepada penganut agama-agama lain. Tidak salah bagi penganut agama-agama lain untuk mengemukakan undang-undang mereka sendiri, undang-undang jenayah mereka sendiri. Setahu saya, di dalam Bible Old Testament, yang kami sebut Taurat menjadi amalan pada orang Kristian, ada juga undang-undang kisah dan hudud. Terpulang pada mereka sendiri nak mengemukakan atau tidak. Kita orang Islam, terpulang pada kita sendiri. Yang kedua, mengapa usul ini naik turun? Ini urusan speaker, urusan parlimen, bukan urusan saya. Saya mengumumkan usul saja, terpulanglah pada mereka nak letak nombor 1, nombor 10, nombor 40. Tentang Sabah dan Sarawak, saya dah sebut tadi dalam jawapan saya, ini hal negeri masing-masing. Hak negeri masing-masing. Ini bukan hak saya. Ha, ada udang di sebelah batu. Ada udang ke ikan ke buaya ke apa, saya tak tahu. Ini terpulang. Ha? Dan saya balik kepada standing order, usul persendirian. Usul persendirian. Saya pernah kemukakan usul ini tahun 90-an. Belum yang memakbul dalam parlimen lagi. Saya kemukakan usul ini. Mengikut standing order, usul persendirian mestilah terlebih dahulu diusulkan oleh seorang menteri. Baru boleh usul ini dibawa. Setelah menteri ini bawa usul, dibenarkan oleh pihak parlimen bahawa saya boleh bawa usul. Itu bawa bacaan kali yang pertama. Saya sudah bawa beberapa kali usul ini. Tetapi malangnya tak dapat. Kali ini, Kerajaan Kelantan sebagai kerajaan negeri boleh buat perundingan. Sambung petang, Yang Hormat Maram. Ya. Petang. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Muhammad, Dewan ditangguhkan hingga jam 2:30 petang ini.